<applause> العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبه الجوفي البخاري رحمه الله تعالى باب الاستهام في الاذان ويذكر ان اقوى من اختلفوا في الاذان فاقرأ بينهم سعد babul istihami fil adzan bab berlomba pada azan jadi azan berlomba main dulu duluan azan <gul> maksudnya berebut untuk bisa dapat azan ya, berlomba azan ya. tapi ini bukan berlomba secara ya hisan tapi maknan jadi-jadi ya. kita berlomba kita apa semangat Hai ya. supaya kita gemar Azan Hai ya. jadi bukan Musabah kita ya berlomba Azan bukan itu bukan Ayo ya. kita jangan melakukan itu ya. ini kita berlomba secara makna yaitu kita fastabiqul khairat kita semangat untuk azan jangan bermalas-malas karena di dalam azan terdapat keistimewaan yang sangat besar saya yakin insyaallah kalau orang dari masih kecil demen azan terus dari masih kecil umpama dari masa SD di Deman Azan terus azan sampai dewasa insyaallah dia nanti akan menjadi orang yang berguna nanti dari masih kecil ya dari masih kecil di Deman Azan insyaallah karena di dalam azan itu banyak sekali keistimewaan yang luar biasa. Orang bisa sholat jamaah lantaran siapa? Orang yang ada. Berapa banyak orang yang dapat sholat jamaah lantaran azan? Banyak banget. Dan banyak lagi keistimewaan dalam azan. Jadi kita jangan malas ogah azan semangat azan gemar wa yuzkaru anna aqwaman dan disebutkan bahwasanya kaum ya aqwaman ini pakai jamak ya, kaumun padahal kaumun juga sudah ya jamak kaumun itu sudah jamak pakai aqwam jarang ya Pak biasanya kaum juga cukup ya, ya, Kalau kaum itu kan apa isim jama' ya. Sebenarnya sudah jamak, ini dia pakai aqwam, jamak berarti banyak ya, banyak, banyak banget nih. Ya. Bahwasanya kaum-kaum ikhtilafu mereka berselisih fil adzan pada adzan. Ya, siapa yang azan? mau adzan, pengen azan? berselisih mereka pada pengen azan. Fa aqra'a bainahum Sa'dun. Ya, lalu mengundi di antara mereka oleh Sa'd. Ya, diundi siapa nih? Jangan pada berantem itu ya. Akhirnya diundi. Saking apanya ini? Saking semangatnya, saking kepengennya azan karena di dalam azan terdapat keistimewaan yang sangat besar sekali. Gitu. Ya, cuma hemat saya kita kalau ada sahabat kita yang suaranya lebih ya cakep gitu ya kita mawas diri aja gitu ya silakan ya. Gitu. Hmm. Biar gimana bagus ya, kedengarannya gitu ya. Nah, su yang suaranya bagus jangan sombong gitu ya. Jangan kita katain orang yang suaranya jelek, jangan ya. Jangan sampai kita sombong dengan apa yang ada di dalam diri kita ini ya. Karena apa? Karena ini yang hakikatnya yang punya adalah Allah. Jadi enggak pantas kita sombongin apa yang kita punya. Suara kita bagus. Ini dari Allah. Kalau kita sombongin entar dicabut. Kagak dicabut fisiknya, dicabut keberkahannya. Iya. Gitu. Jadi jangan sombong kita punya ya suara atau kecerdasan apa gitu karena kadang orang suaranya bagus sombong itu ya. bagus panjang sombong itu jangan sampai kayak begitu penuh dengan ketawa doan, berusaha wa bilaiku alhadatsana abdullah ibnu yusuf faqala akhbarana malikun ans summa an sumanna an sumayya Mawla Abi Bakrin an Abi Salihin an Abi Hurairah ta'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwali summa lam yajidu illa ayastahimu alai lastahamu" Lau ya'lamun nasu jikalau orang-orang pada tahu ma nida apa yang ada rahasia apa keistimewaan apa yang ada di dalam azan wasofil awali dan keistimewaan apa yang ada di sof yang pertama sembahyang di sof yang pertama azan andai kata mereka tahu keistimewaan apa yang ada tersimpan di dalam azan saf yang pertama summam lam yajidu kemudian mereka enggak dapat illa ayyastaimu kecuali mereka akan dapat kalau mereka itu mengundi ya alai atasnya las alaihi alai atasnya ni alai atasnya ya kita tafsirin dua-duanya ya pulangnya domirnya ya alai atasnya atas ma finida nida wa safil awal apa yang ada pada azan dan sop yang pertama walaupun ada yang berpendapat bahwasanya pulangnya yang ke sop yang pertama tapi ya saya lebih cenderung kepada ma finida nida wa safil awal domirnya pulangnya ke situ Mereka tidak mendapati kecuali mereka itu mengundi, niscaya mereka akan mengundi itu. Untuk mendapati bisa azan dan sop yang pertama berebut. Eh enggak boleh sop yang pertama kecuali dengan undi ayo. Sweet sweet sweet. Ya, sweet. Sop yang pertama. Masyaallah. Jadi kita usahakan bisa di sop yang pertama tapi jangan berantem ya jangan berantem aja <laughs> azan tapi jangan berantem jangan sampai berkelahi ya gantian gantian ini saking apa ini saking besar keistimewaan yang ada di dalam sop pertama dan azan Tadi saya katakan kalau kita suaranya kurang gimana gitu ya, kurang hmm. bagus, ada kita punya teman dia bagus, terus temennya itu nah, Kalau kadang-kadang azan, kita azan gitu. okay. Terus sedang saya yang namanya azan itu senang banget Dari masih kecil saya senang azan Dulu kayak di sini ya kita masih belum banyak, ya, azan saya Ketika saya azan, waduh, waduh kaget semua. Ya. Senang banget ya azan, tapi senangnya bukan main. Masya Allah luar biasa, senangnya azan. man kalau kita udah jadi di atas, ya ada yang di bawah, ya kita bagi-bagi atasnya gitu. Jangan gitu semua. Ya kasih dia. gitu. Walau ya alamun nama fit fit tahjir las tabaku ilai dan jika mereka mengetahui apa yang ada di dalam tahjir segera solat ya. tahjir segera solat solat apa aja solat zuhur solat asar solat maghrib solat isya ya. solat subuh ada yang mengatakan ini solat zuhur aja ya. Tapi hemat saya ini semuanya, ya. Ini semuanya. Segera sholat. Jikalau ya. Jika lo mengetahui oleh manusia apa yang ada, keistimewaan apa yang ada pada segera sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, letakkan semua. Apa yang kita sedang pegang, langsung segera. Jangan tahan-tahan aja Letakkan semua, segera! Apalagi lagi tidur, segera! Apalagi lagi ngobrol, apalagi main-main. Jangan tinggalkan semua, langsung menuju sholat. Kenapa yang panggil Allah, yang panggil Yang Maha Yang Telah memberikan kita berbagai aneka macam nikmat? Kita bisa nafas siapa? Ya, Allah bisa bicara kita. Allah yang kasih. Bisa lihat siapa? Allah yang kasih. Dengar siapa? Allah yang kasih. Dipanggil sama yang kasih kita nih semuanya. Jangan tarantaran. Kita kalau sama orang dikasih duit 10 juta om Dipanggil kita. Besok ke sana ya. Besok kemarin ya. Langsung datang ya kira-kira. Ya Allah lari. Bagaimana yang maha memberikan segalanya. Maka alangkah bodohnya kita kalau kita entar-entaran dipanggil kita oleh yang Maha memberi. Sangat bodoh sekali kita. Jadi harus segera jangan entar-entaran. Kata Rasul, jika kalau mereka mengetahui apa yang ada, ya, keistimewaan apa yang ada pada segera solat, las tabaku ilai ini saya mereka berlumba-lumba kepadanya. berlomba-lomba datang. enggak nah, muat ini masjid ini ya. Enggak muat. Ya. Musola enggak muat semua. Ya. Ingat waktu di Mekah. Ya. ya di sana lagi zaman kalau lagi haji itu penuh semua musola masjid mus penuh semua. Yang ketinggalan pokoknya kalau udah waktu datang udah sembayangnya di luar. Subhanallah. Oh, di sini enggak begitu, enggak ada begitu. Semua <laughs> yang di luar penuh tempat semua. Jangan ya, jangan masjid, musala itu penuh semua. Walau ya'lamuna ma fil atamati wasum'i la atauhum walau habwan dan jikalau mereka mengetahui ya keistimewaan apa yang ada di salat isya atama salat isya maksudnya wasubi dan subuh la atau huma ni saya mereka datang keduanya walau habuan sekalipun merangkak sekalipun berangkang sekalipun mereka akan datang sekalipun berangkang sekalipun Jadi kalau azan sudah berkumandang jangan tantara langsung berangkat Apalagi sampai diomelin, jangan-jangan sampai di geprak dulu, baru jalan, jangan-jangan sampai, jangan sampai begitu. Bahkan kita, manage diri kita, jam segini saya harus bangun, jam segini saya harus bangun. Dan malu kalau sampai dibangunin, tapi jangan marah gitu. Kalau ada orang bangunin kita, karena kita ketiduran ya, terima kasih. Eh malu kita, jangan marah ya Allah. Makasih ya, udah dibangunin. Jadi usahakan tuh segera dengar azan segera. Saya yakin, hakul yakin. Setiap kali kita dengar azan atau kita memperhatikan waktu sholat, selalu kita perhatiin waktu sholatnya, waktu sholatnya. Insya Allah min ahlil khair. Yakin itu sholat datang. Yakin itu. Ada saya punya engkong itu. Itu beliau itu kalau kemana-mana bingung akan ya, waktu sholat. Karena dia nungguin sholat. Ya. Jadi kalau dia diboncengin mobil sama siapa gitu ya, diomelin sopir cepetan ya udah buka, ya. <laughs> mau buka musola ternyata ketika akhir umurnya adalah ya beliau meninggal dunia ketika mau berangkat ke musola mau sholat subuh min ahlil khair bukan tuh insyaallah min ahlil khair itu berkat apanya tuh keinginannya tuh gemer jadi punya perhatian sembahyang tar semua yang selalu di awal waktu di awal waktu di awal waktu mudah-mudahan kita dapat melakukan itu amin ya Allah wallahu